Selamat pagi. Nah ini sih momonganku ya, alhamdulillah setelah sekian lama berapa bulan ya di rumah ya, nggak sekolah sekarang, alhamdulillah ya waktunya sekolah, sudah diperbolehkan sekolah ya, ini pertama kali masuk. Nah ini sekarang sudah gede banget ya. Pokoknya padahal ini umurnya 12 tahun ya, nanti bulan depan tanggal 1 bulan 5. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, hari ini tanggal 21 bulan 4 ya. Mulai sekolah ya, pertama kali ya. Bapak selamat. Selamat pagi. Nah ini sih momonganku ya, alhamdulillah setelah sekian lama berapa bulan ya di rumah ya, nggak sekolah sekarang, alhamdulillah ya waktunya sekolah, sudah diperbolehkan sekolah ya, ini pertama kali masuk. Nah ini sekarang sudah gede banget ya. Pokoknya padahal ini umurnya 12 tahun ya, nanti bulan depan tanggal 1 bulan 5. Wong Oyi ini leng loh ya, leng kai, bekam lip. Mungkin tak kamlip, tak lali kan. Jadi tu cuma toh. Saya lela. Wong Oyi, heh, itu siapa Oyi Lamceh? Rambutnya kayak laki-laki ya ni potongannya. Soalnya panas banget. Jauh nih pak. Ayo, mari. Cosan. Halo Cosan, susu Cosan ini. Bye bye. Ayi, bye bye. Sekarang sudah naik jemputannya ya, jemputannya ternyata sudah menunggu. Wong Oyi sing telat. Nah ini ya, nganternya cuma di depan ini ya, pintu depan sini ya. Alhamdulillah sekarang sudah berangkat ya. Aku naik ke atas melanjutkan kerjaanku. Nah sekarang sudah naik ya, ini di Kung Yun ya, di taman. Nah sebelum naik ke atas aku akan jalan-jalan ya, menghirup udara segar meskipun pakai masker ya. Nah soalnya lama ya aku nggak jalan-jalan di bawah rumah ya. Nah ini waktunya aktivitasnya sudah mulai ya, anak sudah mulai sekolah. Nah sekarang aku tiap hari bisa keluar ya, nanti sore insya Allah sudah mau keluar lagi mengantar ke
dokter gigi ya, giginya keroak bolong ditempel si Wong Oyi. Nah ini Kung Yun-nya ya. Nah ini bersih banget ya. Nah ini tamannya tertata, bunganya ini bagus ya, bersih. Ini di bawah apartemen ya, luas banget ya teman-teman di sini. Nah udaranya juga seger banget ya. Nah hari ini ya cuacanya itu nggak begitu dingin ya, kemarin itu dingin ya, hari ini enggak. Nah aku tadi pakai rompi takut dingin ya di luar, ternyata enggak. Nah ini luas banget ya. Nah sepi, enggak ada orang ya di sini. Biasanya ada yang jalan-jalan, mungkin ya pada kerja ya, sudah mulai kerja, kantor, mulai sekolah, ada yang sekolah, ada yang belum ya. Yang kakaknya itu belum sekolah, kakaknya si Oyi bulan depan tanggal 3 baru sekolah ya, yang SMP. Nah tempat aku di situ ya. Nah ini tamannya ya, terus ini ada tempat buat olahraga juga ya, tapi masih dipagar itu ya, belum dibuka. Nah ini lautnya ya. Nah di bawah situ ya ada yang jalan-jalan ya di situ. Tapi kalau saya enggak jalan-jalan kalau enggak bawa si Wong Oyi ya. Soalnya agak jauh ya jalannya, itu muter sana depan sana. Posisi apa itu? Kayak gini. Enggak bisa jalan-jalan ya, soalnya kerja ya, naik ke atas terus ngerjain rumah, bikinin apa itu sarapan itu si kakaknya ya, terus jemur baju. Nanti setelah itu aku juga kerja lagi di rumahnya Mbok D ya, cuma apa itu bersih-bersih saja, paling ya 1 jam setengah naik lagi bikin makan siang buat mereka. Setelah itu nanti habis makan keluar lagi ya, mau ke dokter gigi ya. Nah itulah rutinitasku ya tiap hari. Nah ini bunganya kertas ya, bagus banget warnanya. Nah situ juga bunga kertas ya, ada sinarnya matahari ya, nggak begitu dingin ya teman-teman. Sambil olahraga ya, jalan-jalan di sini. Enggak ada orang satupun ya. Seger banget ya. Nah, kalau sana itu City One ya. Lah sana itu. Itu ada restoran. Nah, di situ restoran di atas laut ya, itu modelnya kayak perahu ya. Itu restoran yang terkenal ya, sudah lama banget. Hmm.
Oke, teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton ya. Aku akan lanjut naik lagi ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap jaga kesehatan. Semoga teman-temanku semuanya dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.